saw me through my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edi Rosadi dari channel Rosa Mutu Bekas. Bagaimana kabarnya, sahabat-sahabat semua? Semoga hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Dan tidak lupa pula, semoga dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Itu yang penting. Untuk pembahasan kali ini tetap seputar otomotif dalam salah satu produk unggulan Toyota Innova. Kebetulan Innova ini mobil tipenya Innova tipe G, transmisi manual, tahun 2010. Nah, kebetulan kita jual mobil ini seharga 115 juta saja. Insya Allah harga ini paling murah. Aslinya mobil ini warnanya silver, tapi di custom option pakai coklat ya ini. Pakai coklat hitam dan ornamen catur garis-garis. Jadi kelihatan lebih eksotis dan lebih elegan. Tampak sportinya pun lebih keluar. Untuk kredit DP-nya sekitar 25 juta sampai 30 juta. Untuk harga cash-nya 115 juta. Nah, untuk spesifikasinya ini sudah dilengkapi dengan front bumper guard eksotik warna merah dengan emblem Innova. Ini garnish chrome ya, di tengahnya spotlight hitam. Tambah LED option, LED DRL ya, LED DRL. Lampunya pun masih multi reflektor kristal, tapi sudah di chrome, garis chrome, tapi di spotlight full. Di bentuk-bentuk juga. Dan juga sudah frame di fog lamp, diberikan bijai. Tampilannya lebih gahar. Baik, kita start up. Ini kuncinya. Dia kuncinya sudah terintegrasi dengan remote, menyatu ya. Kuncinya dua. Kita start up. Innova tipe G ini memiliki dua pilihan, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Kebetulan untuk mobil ini adalah mobil yang bermesin bensin. Tenaganya 136 horsepower, pada torsi 5600 di kisaran 182 Nm. Untuk smart switch AC dan pengaturannya di angin. Ini untuk kisi-kisi AC, konsol box atas terbuka, konsol box bawah tersedia, jam digital, dan di sini sun visor. Sun visornya belum vanity mirror. Untuk sun visor yang di sini tidak ada, tidak tersedia. Ya, ini dicopot sama user pertama, tapi ini bisa nanti kita adakan. Interior ini sudah di backlighting ornamen merah, jadi merah dan hitam ya backlightingnya. Ini bahan softnya soft kulit, kayaknya seperti MBTEC. Untuk kilometer pun baru 160-an. Nah, ini sensor parkir tuas persneling, dan ini power outlet, asbak di tengah, kisi-kisi AC terdiri dari 4 untuk di depan. Dan tweeter pun ada ya di sisi pintu depan dan kanan dan kiri. Ini electric mirror, tapi belum
reflectable. Di sini di headrest sudah tersedia televisi. Untuk baris kedua ya, televisinya kanan kiri. Konsol box di tengah tersedia juga. Di pengaturan pintu kemudi, power door lock dan power window. Power window untuk 4 seat. Lock window juga. Dan ini untuk lampu hazard. Untuk setir pun dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik ya. Setirnya masih menggunakan palang 3, belum airbag, belum ABS juga. Baik, kita lihat layout di depan. Ini layout di depan. Layout di tengah. Hand grip model fix dari baris ke pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya tersedia hand grip ya, tapi modelnya fix. Untuk profil ban 235 65 R18. Dan tersedia footstep di bagian kanan kiri. Baik, kita sudahi dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Apabila Anda, saudara-saudara semua berminat, bisa langsung WA saya atau japri saya di kolom komentar. Atau kontak person akan saya tinggalkan di kolom deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.